Sementara di Kota Jambi, satu unit mobil sedan tua hangus terbakar akibat terjadinya korsleting pada bagian audio mobil. Satu unit mobil sedan hangus terbakar di Jalan Kapten Pirtandean, Planepura, atau tepatnya di depan kantor camat Planepura, kawasan Kompleks Pemerintahan Provinsi Jambi, pada Senin 28 November sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Warga sempat mencoba memadamkan api menggunakan apar, namun api tak kunjung padam, sehingga mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kadis Damkar Kota Jambi Feryadi mengatakan kebakaran mobil tersebut terjadi akibat adanya konsleting kabel bagian audio di mobil tersebut. Beruntung kebakaran tersebut tidak terjadi di lalu lintas jalan yang ramai, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Tak ada korban atas peristiwa kebakaran ini. Setelah 15 menit pemadam kebakaran datang, api baru dapat didinginkan. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.